kekasih Dea OnlyFans jalani periksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan pornografi. Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans saat ini tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus pornografi di Polda Metro Jaya. Kabar tersebut bahkan dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Dalam keterangannya, Zulpan menyebut bahwa kekasih dari Dea sudah datang beberapa waktu lalu. Kini, ia tengah menjalani pemeriksaan terkait. Hari ini pacarnya ya, sedang menjalani pemeriksaan. Jadi sudah menghadiri ya panggilan Polda Metro sedang menjalani pemeriksaan, kata Zulpan kepada awak media. Kasus tersebut di Subdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Zulpan menyebut bahwa setelah pemeriksaan rampung, polisi berjanji akan membeberkan informasi lebih rinci kepada wartawan. Namun ia meminta wartawan untuk menunggu terlebih dahulu lantaran hingga kini pihak penyidik masih menjalani pemeriksaan terhadap kekasih Dea OnlyFans. Nanti setelah hasil pemeriksaan selesai, kita akan update terkait hasil periksa termasuk juga inisial dan sebagainya. Sekarang masih menjalani pemeriksaan di Subdit Cyber, kata Zulpan.